100 orang Melayu atau Malaysia adalah obes. Kerana terlebih makan, tidak menjaga diet. Jadi sini sama-sama kita fikir macam mana nak kurangkan gemuk. Ya. Yang pertama, kurangkan makanan. Kurangkan nasi, kurangkan manis, kurangkan milo, ya, susu semua. Ya. Kalau bolehlah, kita makan sekali sehari cukup lah. Nasi. Yang lain makan pagi itu roti, ataupun mie bihun. Malam pun macam tu. Sama-sama berjimat cermat. Dan harga barang meningkat. Ekonomi yang tidak menentu. Sama-sama kita berjimat cermat. Kurangkan makan. InsyaAllah. Jimat cermat. InsyaAllah selamat. Jadi masalah gemuk ni sebenarnya tak cantik kan, terutama kalau orang perempuan. Lebih baik diet, jaga makan. Lagipun makan ni sebenarnya sekadar keperluan, bukan untuk berlebih-lebihan. Makan secukup rasa. Sepatutnya berhenti makan sebelum rasa kenyang. Itu pun disarankan oleh hadis. Jadi masalah gemuk ni, kalau dah gemuk susah nak kurus. Buat senaman ataupun tak akan jadi. Mungkin dia makanan. Kurangkan makan. Sambil berjimat. Makan nasi sekali sehari cukup lah. Tengah hari cukup. Sambil itu kita tengok di internet macam apa makanan yang baik untuk diet lah, untuk menggunakan berat badan. Kalau tak boleh ikut sepenuh, tapi cuba ikut. Buka internet tengok, semua ada. Mana barat makanan yang tak elok, tak usah makan. Okay. Jadi terutama bagi orang perempuan lah, kalau dia gemuk memang susah nak kurus. Kurang cantik. Okey. Jadi kalau nak cantik, langsing, baik, lebih baik kita diet. Sesuai tidak membantu sebenarnya. Zomba ke zombie tak akan membantu. Kalau kita kurang makan, duit pun jimat. Okey. Jimat cermat. InsyaAllah selamat. Jadi penting juga jangan makan benda lemak-lemak, lemak berminyak. Banyakkan makan buah-buah ataupun sayur-sayur. Okey. Jadi janganlah kita sama-sama cuba. Bukannya payah pun kan, insyaAllah. Semoga sama-sama kita fikirlah jalan untuk hari ni. Jumpa lagi.